Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera buat kita semua teman-teman ya. Salam sehat ya, mantap. Nah teman-teman, saat ini saya ada di Balai Lelang Auksi di Ciledug. Nih, proses lelang lagi berlangsung di sini. Lelangnya setiap hari Jumat, Mas Bro ya. Setiap hari Jumat. Nah, ini stok-stoknya. Nah, kemudian lelangnya di sini ada dua macam, bisa online, bisa offline. Offline tuh datang sendiri. Jadi ini beberapa peserta lelang datang sendiri ke sini, bisa datang boleh dengan prokes ya. Dan kemudian kita lihat sekarang udah ada show unit. Nah, ini adalah unit-unit mobil yang dilelang. Jadi nanti kalau misalnya apa nih, Livina, nanti dia maju nih dan segala macam. Jadi udah ada show unit di Balai Lelang Auksi Ciledug. Jangan lupa baca deskripsi, mantap. Oke Mas Bro, jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah buat mudik, nah ntar lagi mudik lebaran, ntar lagi puasa, silakan cari mobil lelang murah-murah aja mobil lelangnya. Nah ini jadi nanti nunggu dipanggil, kalau dipanggil nanti mobilnya maju, jadi istilahnya ini show unit. Nah jadi tuh lelangnya di sana ya. Oke mantap. Nah ini kita lihat nih, misalnya ini udah mau dilelang nih, Nissan Livina. Nih Nissan Livina open bid buka harga 75 juta. Ini buka harga ya, tahun 2012 nih. Nom BPKB ada, faktur tidak ada. Nah ini keterangan unitnya, eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah ini dia nih. Jadi nanti kalau dipanggil dia maju nih, namanya seunit. Ingat ya Mas Bro ya, lelangnya setiap hari Jumat. Lelangnya setiap hari Jumat. Ini kilometernya 91.000 sekian. Nah ini udah siap maju. Manual apa Matic bang? Matic. Oh Matic punya. Nah ini kondisinya kayak gini nih. Belum dipanggil ya, belum maju ya. 75 juta Mas Bro. 75 juta. Oke. Sekarang kita ke mobil berikutnya. Banyak banget. Kalau ini stok nih, stok nih. Ini ada Passat Pam nih. Mantap. Nah ini interiornya udah orangnya. Nah selanjutnya nih, nah ini selanjutnya siap dilelang ya. Ini ada Xenia 105 juta open bid, harga mulai dilelang harga dasar. Ini Xenia tahun 2017. Eksterior C, interior B, mesinnya B. Keterangan unit, bodi depan repaint kap mesin. 105 juta nih Xenia nih. Kilometer 115 sekian. Ini ada orangnya enggak? Oh, ada drivernya nih. Manual apa Matic, Bang? Matic, Om. Eh, Matic. Oh, Matic. Soalnya di situ suka enggak ada keterangan manual Matic di kertasnya, iya. Iya, betul. Iya, ya. Oke, siap. Nah, lanjut kita, Mas Bro. Kita ke Toyota Rush tahun 2009. 2009 BPKB ada, STNK ada. Eksterior C, interior C, mesinnya C nih. 98 juta. Kondisinya kayak gini. 98 juta kondisinya kayak gini. C ya. Eksterior C, interior C, mesinnya C, kilometer 192 ribu. Nah, ini interiornya nih. Ini kayak gini nih Mas, manual. Ada dompet, Oh, plafonnya kotor-kotor. Ya, yang cari buat mudik lebaran. Silakan. Nah, ini dalam tengahnya nih. Oh, jok belakang kagak ada ya? Jok belakang nggak ada nih, 5 seater nih Mas Bro. Ada double blower ya 5. Belakangnya nggak ada tuh, kosong. Oke, sip. Kita maju lagi ya. Wah, ini cocok banget nih buat mudik lebaran. Nova Reborn. Tahun berapa nih?
Eksterior C, interior C, mesinnya B. Wah, mesin masih B ini. Ini Innova Reborn 203 juta mulai dilelang open bid. BPKB ada, pajak ada. Keterangan unit, bodi baret, alus, kap mesin, cat ulang, kaca depan, gompal, kaca depan. Oh ini. Tuh, kaca depan, gompal. Wah, jujur banget ya Oksi ya. Ya, namanya lelang apa adanya Mas Bro ya, apa adanya. Jadi, ya semua ditulis sama dia. Bekas dicet, retak, segala macam, baret. Nah, ini yang... Oh, Matic. Nah, ini Matic Mas Bro nih. Kita lihat ya, Matic. Mantap. Kita lihat belakangnya. Nah, oke lah, cocok lah. Selanjutnya, kita lihat ada Grand Vitara. Grand Vitara, ini kenapa? Grand Vitara ini eksterior C, interior C, mesinnya C nih. Open bid 55 juta. Open bid 55 juta. Tahun 2011. BPKB ada, pajak ada. Keterangan unit, body full repair, repaint. Body full repair sama repaint, udah cat ulang dan perbaikan. Spion fender depan kiri nggak ada. Spion fender depan kiri nggak ada. Ini ada. Dan seterusnya. Wah, ini mau jalan nih. Mau siap-siap jalan nih. Siap-siap maju ya. Nah, ini kita lihat dalamnya nih. Wah, ini ngekong-ngekong. Ini udah begini, udah gompel-gompel ya. Manual nih, manual. Wah, head unitnya bolong. Mau jalan bang? Ya udah jalan aja. Wah, manual nih nah. Vitara manual, mantap. Yuk jalan yuk, saya mau jalan nih. Oke, tuh kita lihat belakangnya ya. Oh, maju terus Mas Bro. Maju lagi. Ada ratusan mobil yang dilelang tiap hari Jumat nih di Oksi. Nah, ini belakangnya nih. Tuh ada yang tertarik tuh, kayaknya ada yang tertarik Vitara. Lima juta. Ah, udah bunyi pintu belakang ngekok. Tapi 55 juta Mas Bro. Nah, aman lah buat mudik lah. Di ini aja ntar digemukin lagi. Lanjut HRV. Waduh, udah di stikerin semua nih. Stiker, wow, pasang lampu LED, mantap. Aduh, ini open bid 193 juta ini tahun 2016. BPKB ada, STNK ada. Body full ditutup stiker, body baret lecet, penyok, body depan repair, fender banyak banget, banyak banget. Eksterior C, interior C, mesinnya C, baret ditutup stiker semua Mas Bro, sebody. Duh. Wah. Mantap. Daleman masih oke nih dalemannya. Tuh, Matic ada electric parking brake, brake hold dan segala macam, engine start stop button. Berapa nih harga? 200 juta. Eh, udah naik ya? Tuh, Mas Bro, mau puasa harga udah naik. Oh, turun nih. Dari 200 ke 193 juta turun. Turun harga nih. Turun harga. Lanjut. Lanjut kita ke Avanza. Tuh baret-baret depan kiri warna putih. Poles aja. Mudik udah emang kilat mudik. Ini open bid 112 juta nih. Tahun 2016. BPKB ada, STNK ada. Body baret, penyok, body repair, repaint, kap depan, repair, repaint, sarung jok sobek, interior kotor, atas nama perusahaan BPKB ready. Eksterior C, interior B, mesinnya B. Eksteriornya C, interiornya B. Nah, ini B, interior, masih dibilang B. Sarung joknya aja sobek-sobek. Matic, masih ori semua nih. Masih ori semua Toyota, mantap. Mudik Mas Bro, mudik yuk. Kita pakai mobil baru yuk. Baru menang lelang maksudnya. Ya nggak apa-apa juga, kan mending mobil baru. Belum punya mobil, mobil baru. Tuh dalamnya.
Tuh joknya. Oh jok, oh dilipat. Oh, kirain gak ada. Plafon kotor-kotor ya. Double blower aman. Ah ini AC dingin. Avanza, Avanza. Wah udah dah, ini dah. Buat mudik lebaran kelasnya udah Avanza. Sini Nova Ribbon dah nih. Tuh beset-beset ya. Bumper depan kiri. Ini open bid 115 juta nih. Tahun 2016 nih. BPKB ada. Apa tuh? STNK, STNK ada enggak? STNK ada. Keterangan unit, body baret penyok, all body, lampu belakang retak, interior kotor, dongkrak, toolkit enggak ada. Eksterior C, interiornya B, mesinnya B, mesin B. Ya, oh, ini kadang-kadang masih dibuka nih. Nih, ini disebutnya mesin B. Ya kotor-kotor aja. Kotor-kotor aja mesin B ya. Berarti enggak bocor, enggak rembes nih olinya nih. Kalau C biasanya sukanya oli bocor, oli rembes. Kalau B emang enggak. Oke, oke. 115 juta. Wah, baret. Beset di sini nih body. Semua masalah ditulis ya sama auksi, semua masalah itu baret, bocor, repair, repaint. Manual, manual. Ban, ban serep di dalam. Wah, mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Oke, oke, oke. Plafon kotor-kotor aja. Tuh, semua orang nyari Avanza. Avanza Xenia udah. Mau mudik lebih mantap, lebih nyaman nih ada nih. 235 juta nih. Sirena, Sirena tahun 2017 nih. BPKB ada, STNK ada. Radiator airbag nyala, body kit pintu tengah baret kasar. Eksterior B, interior B, mesinnya B, BB semua. 235 juta. Apa tadi yang nyala? Indikator airbag nyala. Waduh, kenapa ya? Kenapa tuh? Indikator airbag nyala. Wah, iya lega banget nih Sirena nih. Tapi indikator airbag nyala tuh Mas Bro. Ntar tanya sama bankers nih ya. Matic. Ayo masuk. Nah. Ini airbag, indikator airbag nyala katanya. Iya. Mana? Kena nyala. Oh iya, kenapa ya kira-kira ya? Kenapa Bang? Lu tau gak? Aduh. Gak tau lu ya? Kamu mesti tanya sama bengkel resmi ya. Iya. Kenapa itu nyala? Apa kesenggol apa ya? Tapi kalau meledak belum Mas Bro ya? Belum, masih utuh, aman. Masih aman. Mungkin ecunya apa segala macam kali. Mungkin ada yang kendor mungkin. Iya, yeah, kendor. Kondor berarti. Nih, Matic. Head unit. Jadi, ini indikator airbagnya nyala. Tapi gak tahu ya, maksudnya airbagnya masih utuh ya. Jadi nanti tanya sama bengkel resmi. Jadi sebelum melelang, ikut lelang ada baiknya cek unit Mas Bro. Wah ini sih mantep nih buat mudik nih. Nyaman Mas Bro. Harga 235 juta open bid. Harga mulai dilelang. Nanti di dalam kita masuk ya. Nah itu kan di dalam ada proses lelang. Berapa sih harga-harga mobil lelang nih? Maksudnya harga jadinya ya. Oke mantap. Kita pindah. Nah nih. Mobil sejuta umat, Avanza 96 juta. Wah gila, di bawah cepek. Avanza 2016. BPKB ada, pajak ada. Keterangan unit, body baret penyok panjang, grill retak. Penyok bumper belakang retak, pintu belakang penyok. Setir halus, plafon brudel. Brudel. Terus nama perusahaan. Eksterior C, interior C, mesinnya B nih, mesin B. 96 juta. Baret-baret, nah ini ditulis semua nih. Nah ini dilingkar-lingkar ini sama oksi. Baret-baret tuh. Poles aja Mas Bro, poles. Manual punya. Manual punya 96 juta. Buat mudik lebaran. Bersama keluarga ke kampung halaman. Ya, nengok orang tua, nengok saudara, silaturahmi. Arisan di kampung, mantap punya.
Oke, mantap. Nah, ini gua rame nih. Innova Reborn ini rame nih. Di Balai Lelang banyak yang cari nih. 199,5 juta lagi buka harganya, di bawah 200. Rata-rata di atas 200 ini kurang gope. Tahun 2017 nih. BPKB ada, STNK ada, keterangan unit, body baret halus, LCD tape blank, atas nama perusahaan, eksterior B, interior B, mesinnya B. Baret, dilingkarin baret. Kita lihat. Nah ini, plafon kotor-kotor sedikit ya, joknya juga. Manual mas bro. Oh iya nih, head unit blank. Nah ini head unit blank, nggak tahu nih rusak kenapa nih. Oh, service record ya. Mantap Innova nih. Ini harus punya Innova kita mas bro ya. Airbag segala macam. Oke, lanjut. Luar biasa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah di lelang murah, persiapan buat mudik lebaran, ya silakan Anda merapat ke Balai Lelang Auksi Ciledug. Ingat ini lelangnya setiap hari Jumat. Jadi sebelum Jumatan Anda bisa cek unit. Lelangnya habis Jumatan dan lelang di sini udah show unit, jadi unit-unit mau dilelang itu udah show off gitu, dikasih lihat sama para peserta. Jadi Anda bisa datang ke sini, bisa lewat online juga bisa. Segitu dulu mas bro ya informasi dari saya, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bang Koboy. Baca juga www.bangkoboy.com, follow TikTok Bang Koboy dan follow Instagram Bang Koboy. Pokoknya lengkap semua, informasi mengenai mobil-mobil lelang, mobil bekas, motor bekas, apa aja ada semua. Mobil baru juga ada, test drive ada semua. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca deskripsi, mantap!